Sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Jadi, bahan-bahan yang pertama ada Al-Quran, karena nanti aku mau mengaji dan hafal Al-Quran. Ini terus aku tulis, gede kan? Masukin ke dalam tas ya. Masuk ke dalam ibu guys. Oke, ini kita tutup. Yang kedua ada buku di sini. Oke, kita review aja ya. Ini ada buku tema. Masuk. Terus ada buku mengaji. Karena nanti aku mau buku mau apa? Mengaji. Ada buku PR. Tapi kelas 3 ya. Terus yang kedua, yang 4, 5, ada yang kelima. Ini itu ada buku tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi kayak perkembangan biakan tumbuhan, hewan, manusia gitu. Tentang temanya itu. Terus ada penggaris. Oh ya guys, di dalam ini juga ada buku gambar, the drawing book. Artinya buku gambar. Jadi kita masukin dulu sini. Terus habis itu yang dipentingkan ada ini. Ini ada mukena dan sejadah. Karena aku nanti mau sholat jamaah apa? Jemaah kita sholat duha pagi-pagi, sholat duha bareng-bareng semua kelas. Terus yang kecil-kecilnya ada ini cepuk pensil. Terus ada ini apa aku jadi lupa buku gambar. Terus ada pensil warna. Kenapa aku bawa pensil warna? Karena aku mau SPDP, pelajaran SPDP sama mengaji. Aku itu mau buat apa ya? Mau buat bunga. Tuh guys. Ini kita masukin di sini. Kaget. Sorry. Sorry guys. Terus ada ini aku masukin ke sebelah sini. Kita review aja ya dalamnya. Guys. Ada apa aja? Jadi yang pertama ada lem. Lem ini untuk menempelkan kertas warna ke buku gambar. Terus ada gunting. Ya, ini aku masukin. Terus ada tip ek. Ada penggaris 2. Terus ada pensilnya 3. 4, 5, ada 5. Pensil 5. Banyak banget padahal pakai pulpen. Pulpennya 3 tuh. Soalnya penghapus deh. Masukin lagi guys. Kita masukin. Ada gunting untuk menggunting-gunting. Terus tipnya kalau salah. Tapi aku jarang dipakai sih tipnya. Karena kalau di sekolah aku tuh gak boleh pakai tipnya guys. Kita masukin ya guys. Tuh ya. Dan yang paling penting aku disuruh di sekolah aku untuk bawa air minum. Air minum ini nanti aku pagi bakal isi. Ini tuh ada takaran-takarannya loh guys. Tuh dari 100 ml sampai ke 550 ml. Gitu guys. Jadi ya gitu guys peralatan aku kalau di sekolah ini kita tutup ya. Memang guys, aku itu sekarang jarang banget kalau sekolah terus pakai tas yang gambar-gambar gitu. Apalagi temen aku itu gak ada sama sekali pakai tas yang gak gambar-gambar gitu guys. Dadah nih. Dan guys, peralatan aku semuanya udah di tas. Sumpah ini tuh berat banget. Wow. Jadi segini dulu ya video review peralatan sekolahnya. Oke.
Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu di video lainnya. Bye.